Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di depan Pilas Minum guys ya, Jalan Raya Ranau nomor 2 guys ya. Ini termasuk Kecamatan Berawan, Kabupaten Lampung Selatan guys. Kalau kita tadi Kecamatan nomor 2 guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya jika konten ini tidak sesuai judul dan tema. Saya mohon maaf, dan jika penyampaian saya kurang sopan, saya mohon maaf guys ya. Dan insya Allah nanti depannya kita perbaiki lagi jika audio video yang kurang begitu jelas guys ya. Gambarnya bergerak guys ya. Tidak ada yang sini menyindir, lagi sering jatuh, baik untuk teman-teman pribadi guys. Dan untuk judulnya nanti kita pikirkan lagi guys ya. Apa cinta yang tertunda, besti ataupun apapun itulah nanti lah guys ya. Dan maaf kalau guys jika saya salah ya. Dan ini mungkin konten yang terakhir guys ya untuk hari ini, dan cukup 3 aja guys, gak banyak-banyak ya hari ini guys ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, semoga kalian sehat selalu guys ya. Dan ini udah hampir menjelang maghrib guys ya. Ini jalan ke Ranau guys ya, durasi gak panjang-panjang gitu guys, pendek-pendek aja ya. Halo, dan titik DC ya, hati-hati di jalan ya. Halo, emang rumah ramai berarti guys ya. Kayaknya aja sepi dari sini guys, tapi kalau udah masuk ke dalam ramai sini guys ya. Ada sekolah juga guys ya, SD Insan apa nih, TKIT guys ya kalau nggak salah guys ya. Ramai guys di sini guys. Bila Seminung ya, ini termasuk perumahan guys. Punya mengabas apa mengyongki, antara itulah guys anak mereka guys ya. Ini mengabas ini kalau salah guys. Dan jika kita bikin konten terlalu serius benar, yang nanti ada yang adanya malah masalah. Jenuh masa guys ya. Ngomong lain aja parah benar guys ya. Capek, mana pun enak badan kayak gini kita bikin konten terus benar guys ya. Gak ada tegang guys ya. Maka kita bikin canda-candaan saja guys. Yang pastinya saya niat bikin konten ini untuk hiburan dan silaturahmi, tidak ada niat untuk mempermalukan dan menontonkan kalian guys ya. Supaya menghibur yang dirantau juga guys ya, dan memotivasi kesehatannya agar kedepannya lebih baik lagi guys ya, bisa silaturahmi ya. Itu tujuan saya guys ya. Bukan berarti saya ini untuk mempermalukan kalian guys ya. Dari awal sampai akhir saya tidak ada niat seperti itu ya. Jadi maaf lah guys ya. Dan jika memang di sebelah situ sudah termasuk wilayah Kecamatan nomor 2, saya mohon maaf ya. Dan maaf lah guys, setiap manusia ini pasti punya salah dan hilap guys ya. Tidak ada kata-kata manusia ini yang sempurna guys. Ya. Dan jika memang ada, itu berarti bohong ya. Kalau sudah dibikinkan konten kayak gini nih, berapa kali di tempat yang sama nih bingung mikirkan judulnya guys tuh ya. Dan saya ini orangnya apa adanya saja guys ya, fair guys ya, tidak ada niat untuk menutupi guys yang tidak saya edit ya. Jadi saya mau maaf apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, itulah yang saya upload guys. Bukannya saya tidak bisa mengupload atau mengedit guys ya, tapi memang butuh waktu guys ya. Dan jika sudah dibikinkan konten atau sudah diupload, apapun bayarannya tidak saya hapus, mohon maaf guys ya. Walaupun ada yang sudah saya hapus karena memang tidak sesuai dengan monetisasi guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kalian, berkat doa dan motivasi kalian lah hingga saat ini saya bisa bertahan guys ya, dan bisa melanjutkan YouTube saya guys. Kalau bukan kalian saya mungkin nggak seperti ini guys ya. Dan insya Allah sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan dan kebaikan dan kebersamaan kita guys ya. Dan maaf kalau juga suasananya agak parah guys ya. Dan salam hangat, salam damai buat dimanapun kalian berada guys ya.
digabung provinsi dan lain-lain ya. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu buat kalian ya. Doaku hanya untuk kalian semua guys, yang terbaik ya. Halo. Dan konten ini hanya untuk hiburan guys. Kalian untuk menceritakan masalah kisah hidup saya guys ya. Dan sudah banyak yang pulang guys. Kita nyebrang pelan-pelan ya. Halo. Sore guys. Tandanya udah mau maghrib nih. Oke ya, kita belok lagi ya, mutar guys ya. Mohon maaf enggak sampai sana-sana guys, karena tadi di sana sudah ada kontennya ya. Halo. Apa kabar? What are you? Agak di paniku. Kalau udah terpanjang ini, Berawan ini kan terpanjang guys ya. Udah termasuk Berawan ini bahasa haji guys ya. Nak kemana kangau guys, satu suku, satu bangsa, satu marga dengan saya guys ya. Kakek saya guys ya, orang bau guys ya. Tapi suku apapun itu, yang pastinya kita tetap menjaga silaturahmi guys ya. Karena Aku Selatan ini berbagai macam suku guys ya, baik itu pendatang ataupun pribumi guys. Tapi kalau pribumi, yang pastinya budaya haji Kisam Semendo Ranau guys ya. Adapun Ugan, Jawa dan lain-lain itu hanya pendatang guys, tapi pendatang juga menghormati pribumi dan pribumi juga menerima pendatang guys ya. Dan selama ini tidak pernah ada misi paham guys ya, karena kami sini sama-sama saling baik guys ya, untuk silaturahmi guys. Dan salam hangat dan damai. Dan ini judul nanti kita pikirkan lagi guys ya, jika tidak sesuai saya mohon maaf guys ya. Apa nanti kita pikirkan judulnya, cinta yang tertunda, bestie ataupun apapun itu ya, atau beb ya, basing lah guys ya. Jadi maafkanlah ya. Mungkin kalian pernah lewat sini atau pernah tinggal di sini, silakan komen guys ya, tapi komen yang indah-indah saja guys, jangan komen yang berlebihan, takut nanti baik saya ataupun kalian ataupun teman-teman yang lain nanti terjadi selisih paham guys. Saya tidak mau guys ya, karena kita di sini mencari pergaulan guys, mencari teman ya, bukan mencari musuh ya. Jadi maafkanlah guys ya, bukan pula saya mencari muka guys ya, bukan pula saya ini sosok hebat, bukan guys ya. Kita sini hanya langsung hiburan guys ya, berkenangan guys. Dan mungkin kalian termasuk bagian YouTube saya, sengaja ataupun tidaknya, mungkin 10 tahun dan 15 tahun yang akan datang bisa ngeliat YouTube saya guys ya. Dan jika kalian sudah sukses di rantau atau di tempat lain, jangan lupa dengan kampung halaman kalian guys ya, Aku Selatan guys ya. Karena kan Aku Selatan ini saya bangga menjadi warga Aku Selatan guys ya, senang guys ya. Kalau kalian mau liburan ke ranau, mau kemana aja silakan guys, lewat sini tempatnya guys ya. Dan konten saya ini nggak milih-milih guys ya, apapun itu bentuk konten yang pastinya. Kita bikinkan konten itu vlog guys ya, yang pastinya tidak ada niat untuk saling menjatuhkan guys ya. Saya tidak pernah milih, tidak mau fokus di satu titik konten, karena nanti timbul kebosanan guys ya. Saya jenuh bikin kontennya, bingung mikirkan judulnya, dan kalian juga bosan menontonnya guys ya. Jadi saya pilih netral aja guys, individu guys ya. Silakan kalian pilih yang mana yang menurut kalian senang guys ya. Cek lagi YouTube saya satu persatu, mungkin kalian senang nonton air terjun atau balap motor atau
futsal atau budak-budak Epang guys ya, ataupun yang lain-lain, silakan periksa lagi satu persatu YouTube saya guys ya, ataupun di daerah Tangerang atau Kuningan ataupun di mana-mana guys ya, untuk berbagi guys ya, silakan guys ya, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman guys ya. Jadi maafkanlah jika tidak sempurna benar guys ya. Salam hangat, salam damai buat kalian dimanapun berada. Itu saja guys ya, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk judul dan temanya saya pikirkan lagi konten ini yang terakhir untuk hari ini. Jika tidak sesuai saya mohon maaf. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak guys, dan saya ulang-ulangin terus guys ya, katakan itu ulo-uloan guys, karena saya ini lebih memilih takut daripada sok-sok hebat guys ya, karena takutnya nanti selisih paham. Itu saja guys, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Selamat sore, selamat menjelang maghrib, semoga kita sehat dan sukses selalu guys ya. Salam damai, karena damai itu indah guys ya. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi, dadah.